Waktu itu suka tuh coba lagi dengan capung motor. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini capung lagi mau apa namanya tuh bikin motor trail. Jadi ini motor trailnya ini kita nanti basicnya pakai Honda Supra 125. Jadi ini kita itu semuanya ini beli online, mulai dari rangka, terus sekok depan, body setnya juga, terus arem, terus sekok belakang. Jadi semuanya ini kita beli online, jadi kita mau restorasi ulang. Jadi untuk bahannya yang tak mau tak pakai itu trail yang kemarin yang kita bikin dari apa namanya itu Supra 125, cuma yang kemarin tuh kita pakai rangka bis R. Jadi ini rangka yang PAP buat bis R, kita potongin semuanya, kita ubah di mesin Supra 125. Terus kali ini aku mau bikin mesin 125 ini kita ganti rangka pakai bodi-bodi GTX seperti itu. Jadi nanti kita restorasi ulang, jadi skop depannya nanti kita ganti semuanya, terus semuanya kita tata ulang lah seperti itu. Jadi pantengin terus videonya, jangan di skip, jadi teman-teman bisa lihat keseruannya untuk perakitannya kayak gimana, terus apa aja yang perlu disesuaikan, apakah rangka online ini langsung PMP atau masih ada penyesuaian. Jadi kan kita belum tahu, jadi nanti kita langsung bongkar. Oke, langsung aja kita bongkar teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar. Jadi rangkanya seperti ini teman-teman. Jadi untuk kerangkanya seperti ini. Jadi kemarin tuh pesennya tuh warnanya hitam, jadi udah jadi. Untuk pembuatannya bagus sekali, ini udah apa namanya, untuk pengelasannya bagus. Terus kita juga dapat posternya juga, sepertinya poster sama pedal rem kita juga dapat seperti itu. Jadi nanti bezelasnya nanti kita penataan, terus nanti kalau di konesnya itu PMP apa enggak nanti kita lihat aja, sama di skok depannya seperti itu teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini. Terus ini skok belakangnya, terus ini untuk skok depannya. Skok depannya pakai Scarlett. Nanti kita bongkar semuanya, kita pasang. Untuk armnya juga kita sudah beli semuanya kemarin tuh yang model buat GTX seperti itu. Jadi nanti kita buka semuanya. Thank you.
Oke, jadi nanti kita mau coba rakit dulu. Jadi untuk yang nanti body kitnya nanti kita buka nanti aja, karena kita untuk rangka ini dulu, nanti kita cari kekurangannya itu di apa aja, terus mulai as-asnya yang kurang kita nanti sesuaiin seperti itu. Kan turbo saremnya juga nggak ada, jadi nanti kita sesuaiin bus saremnya itu pakai apa seperti itu teman-teman. Oke, pantengin terus videonya, jangan di skip. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Cak Pung Motor, biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Cak Pung Motor. Oke, langsung kita langsung eksekusi aja ya teman-teman, biar tahu nanti hasilnya kayak gimana, terus perakitannya kayak gimana. Teman, jadi ini udah ketata, cuma nanti kita mau apa namanya itu perlu lakukan perapian. Jadi untuk di kaki-kaki udah tak tata. Untuk tensioner aku belum pasang, nanti tensionernya baru mau tak tata, karena kemarin itu udah kemalaman. Jadi kita udah nata apa namanya itu rem-remnya, jadi remnya udah ketata semuanya. Untuk rem belakangnya udah ketata, terus untuk dudukannya juga rata. Jadi untuk di pangkonnya ini PMP enggak ada masalah, jadi pangkon-pangkonnya yang kita beli rangka ini pas semuanya, enggak ada masalah. Terus untuk apa namanya itu di depan juga udah tak sesuaiin. Jadi untuk yang depan ini kita pakai kromol punyanya Yamaha Jupiter, jadi untuk piringannya aku pakai Jupiter. Terus untuk ini kepala babinya pakai punyanya apa namanya itu Vario itu teman-teman. Jadi seperti ini, untuk pakolnya sendiri kita bikin ulang, tata ulang untuk penataannya seperti itu. Di ini udah terpasang karbunya, kita tinggal penataan tensioner, terus nanti penataan tangki-tangki kayak gimana gitu. Oke, pantengin terus videonya, jangan di skip-skip, biar teman-teman bisa tahu proses penataan apa namanya itu Honda Supra 125 modifikasi pakai bodi KTM 85, nanti bagaimana hasilnya kalau udah jadi seperti itu. Jadi masih proses. Oke teman-teman, jadi setelah kita melalui proses panjang, terus akhirnya penataan ini udah usai, udah kelar semuanya. Jadi ini udah kita pasangin semuanya di part-partnya, udah tak pasang semuanya. Terus kita nanti mau coba tes jalan. Jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi udah kita tata semuanya, cuma untuk di stripping ini masih nunggu, karena ini posisinya lebaran, jadi kita nggak bisa beli strippingnya, kan posisinya itu nanti pengirimannya lama, jadi kita tunda dulu. Jadi kita sampai di sini dulu untuk penataannya.
Oke, untuk video Supra 125 pakai bodi KTM 85 seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini masih ada kekurangan, cuma karena ini mau dibuat untuk lebaran dulu, karena beli online kan nanti datangnya habis lebaran, jadi ini kita tunda dulu, nanti kita lanjutin lagi. Yang penting ini bisa buat untuk jalan-jalan dulu. Jadi ini tinggal tunggu stripping sama pembuatan jagang standar sampingnya, terus nanti mama bikin dudukan bawah pengaman mesin tentunya, seperti itu belum ada, jadi masih kurang seperti itu. Jadi untuk hasil modifnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, untuk videonya sekian dulu, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Capung, kami minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.